Hallo, sei Paolo Lissmann, dann welcome to TapeFX Indonesia Weekly Forecast. Trading semakin beda. Tingkat inflasi down in the American Circuit, melambat untuk bulan kelima berturut-turut, mencari 7,1% pada November 2022, itu terrenda sejak Desember tahun lalu dan dipawa berkiran 7,3%. Inflasi tahunan ditetapkan untuk tetap lebih dari 3 kali target Fed 2%, menunjuk pada kenaikan harga yang luas di seluruh ekonomi. Harga konsumen inti di Amerika Serikat meningkat 6% pada November 2022. Dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, sedikit dipawa ekspektasi besar sebesar 6,1%. Ekonomi Inggris tumbuh 0,5% pada Oktober dari September 2022. Meningkatan terbesar dalam hampir 7 tahun. Meningkat 3 bulan hingga Oktober, GDP menyusut 0,3%, tetapi ekonomi adalah 0,4% di atas tingkat pra-COVID. United States Michigan Consumer Index, di revisi lebih tinggi mencari 59,7 pada Desember 2022, dari awal 59,1. Ekspektasi inflasi untuk tahun ini direvisi lebih rendah mencapai 4,8% dari 4,6%. Dan berkiran awal dan prospek 5 tahun direvisi lebih rendah mencapai 2,9% dari 3%. Oke guys, itu saja untuk minggu ini. Jangan lupa subscribe, share, and like. Bye-bye.